Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey semuanya, ketemu lagi nih ke channelnya Tanaman Buah dan Bubuk Buah. Saya doakan ya kalian semuanya para pemirsa, para subscriber ya, para like, para komen di channel YouTube saya yang selalu hadir ya. Saya doakan semoga sehat selalu dan rezekinya lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Semakin maraknya ya, semakin maraknya buah. Banyaknya bibit buah. Banyak sekali ya. Semakin berkembangnya varietas, semakin berkembangnya okulasi. Jadi macam-macam buah. Tapi ada satu buah yang tidak kalah pamornya yaitu buah tin. Karena apa? Buah tin itu adalah salah satu tanaman surga. Cek aja di Al-Qur'an pasti ada. <tuh -tuh. Nah, intinya itu tadi. Di video kali ini saya ini mau menanam buah tin ya berikut cara-caranya rumusnya apa pupuknya apa cara menanamnya bagaimana ini saya akan ungkap <laughs> lihat ya <laughs> oke semangat berkebun ini masih pagi saya beritahukan bahan-bahannya dulu ya pemirsa ini salah satunya sabit ini pakai ukuran yang segini tapi yang anda punya yang ukuran berapa bebas Terus ini cangkul ini cangkul yang ukuran panjang namanya di sini lencek tapi ini bisa disesua disesuaikan dengan alat yang anda punya tidak kalah pentingnya yaitu bibit buah tin kita ini pemirsa bibit buah tin yang subur tentunya ini subur banget loh tuh kan hijau daunnya batangnya besar ukurannya segini terus ini ada resep ya resep turun temurun nggak pakai kimia ini adalah di dalam sini pupuk pupuk itu berasal dari kompos. Kompos itu kotoran hewan, intinya seperti itu ya. Tapi ini saya memakai kotoran hewan berjenis kambing. Jika Anda di rumah punya kotoran hewan apapun itu bisa digunakan. Terus dicampur abu. Abu itu bekas pembakaran eh sebentar ya saya mau mencari kata-kata yang pas. <tuh> abu itu bekas pembakaran seperti daun-daunan yang organik lah intinya ya daun-daunan semacam itu kayu itu termasuk organik lah itu abunya itu dipakai buat ini bagus tuh jadi hampir mirip sama dengan sekam padi kalau anda punya sekam padi lebih bagus lagi pemirsa oke kita eksekusi ya ini kameranya saya balik ke kamera belakang soalnya ini di bawah sini nanti kita nan nanamnya baik untuk ukuran lubang dalam lubang seperti apa triknya simak terus baru dua menit ya tiga menit simak terus Oke pemirsa dilanjut ya vlognya itu bibit buah tin ini cangkul ini sabit ini pupuknya yang saya tadi maksudkan dari campuran kompos dan abu organik ya ini lokasinya di depan rumah loh jadi kita manfaatkan lahan yang sedikit untuk menanam buah yang sangat bermanfaat banyak sekali itu daun-daunan ini pohon jambu Wah, banyak pokoknya Oke kita fokus kembali ke laptop ya ini buah tin kita buat lubang dulu ya sesuai ukuran jadi ini kan triknya ya membuat lubang itu seperti ini mas kita taruh dulu bibitnya dengan polybagnya ya kita taruh dulu seperti ini terus kita pakai ini pakai batang kayu ataupun cutik nah kita buat bundaran seperti ini lebihkanlah sedikit. Memutar seperti ini ya. Nah, kita angkat. Ini buahnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lubangi dalamnya itu sekitar segini itu berarti nanti satu ini satu jengkal apa ya ini namanya? Satu kilan hasan segini satu jengkal. Segini dalamnya kurang lebihnya ya. Kalau untuk ukuran itu 60-an cm. Ayo kita eksekusi ya. Semangat berkebun pemirsa. Oke pemirsa, lubangnya telah terbentuk. Terus bentuknya itu belum simetris ya, masih berantakan karena pakai cangkul ini. Terus kita perbaiki pakai sabit. Lihat ya caranya ya. <tuh> kita lihat lebih dekat. Ini lubangnya. Seperti ini lah. Jadi ini jadinya kan bagus, bulat ya hitung-hitung olahraga pagi lah kita biar semakin sehat bisa menanam menghasilkan juga oh, udah ini sepertinya tinggal kita kerok nanti kita ukur dalamannya. pakai tangan Sudah ya pemirsa Kita siapkan satu butir ranting lagi ya Untuk mengukur Dalamannya Kita masukkan Oh sudah segini Kedalaman sudah segini Kemudian kita tahu ukurannya Kita paskan sama ini Bibitnya ya Segini Di sisa segini nanti kan diberi pupuk itu tadi Paham ya Oke, kita eksekusi pupuknya. Masukkan ya, pemirsa. Terus sementara pupuk sudah masuk, kita siram pakai air dulu. Ini airnya sudah tersedia. Lihat ya, kita siram kalau untuk ukuran air ini ya disesuaikan dengan lokasinya sudah terlihat basah menggembur sudah terus langkah selanjutnya kita akan menanam buah ini ya bibit ini itu caranya enggak langsung dimasukkan itu enggak kita robek dulu polybagnya caranya melobek itu mudah sekali pemirsa tinggal diiris saja. Ini enggak. Nah. Seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, seperti ini pemirsa. Bibit yang bagus itu sehat. Akarnya banyak sekali, ya kan? Bagus ini bibitnya. Akarnya sangat banyak, kita tanam nanti langsung subur. Oke, simak terus ya masukkan ke sini Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah saya menanam buah ini semoga subur ya Allah dan juga bermanfaat untuk kedepannya Amin jadi segala apapun itu jangan lepas dari doa ya karena apapun itu pemberian Tuhan jadi kita nggak boleh sambung merasa itu kita yang mencapai sendiri itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Semangat bercocok tanam! Nah, kan pemirsa, ya, setelah kita ukur tadi. Kita menggunakan teknik pengukuran manual ya, karena kita belajar jadi nggak profesional amat. Yang penting itu pakai tips dan trik, kita lihat kedalamannya ini sesuai, nah kan lebarnya juga sesuai. Ini kan nanti kita, eh, uh, uruk kita uruk itu bahasa Indonesia lebih tepatnya apa ya? Kita timbun pakai tanah yang tadi kalian. Oke, kita timbun ya pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Uh. Uh. terus kita padatkan <tuh> cantik Semoga subur, makmur, dan berbuah. Nanti kalau sudah berbuah, ya saya video lagi, saya review <tuh> hasil tanam sendiri ini buah tin ini umurnya panjang kok jadi setahun dua tahun berbarus kita ganti lagi itu enggak panjang ini ya pemirsa ini buah tin telah tertanam dengan tips dan tutorial yang saya berikan jadi anda semuanya jangan ragu ya untuk menanam karena itu menanam enggak ada ruginya kita beli bibit di harga sekian 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 ke saya ya yang bibit bagus nggak ada ruginya karena apa kita mulai, terutama kita melestarikan alam kedua kita menanam benih untuk kedepannya maksudnya untuk kita tuanya. kita lanjut lanjut usia sendiri dan juga untuk keturunan kita itu jadi nggak ada ruginya walaupun kita beli bibit dengan harga sekian 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 Oh ya, jika Anda ingin memesan bibit buah tin seperti ini ataupun bibit buah lainnya di dalam pot maupun bibit yang tahun lama maksudnya seperti durian dan sebagainya tinggal WhatsApp saja atau DM yang sudah saya taruh linknya di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.